Hai guys, kembali lagi bersama The Setro. Kali ini kita akan melanjutkan permain kita gameplay Supermarket Simulator. Ora, kita akan lanjutkan saja permain kita di gameplay Supermarket Simulator ini, di mana episode sebelum kita sudah merenovasi tempat di tempat kulkas, guys ya. Wow, gimana tuh guys pendapat kalian ya? Bisa komen aja deh di video kemarin guys ya. Oke, kali ini kita akan lanjutkan saja permain kita langsung saja ke dalam gameplaynya saja. Let's go. Alright, selamat datang di Supermarket dan Centro Sukses Makmur guys ya. Dan kali ini kita sudah mendapatkan duit sampai 130 ribu dolar ya. Dikit lagi kita akan mencapai untuk membuka ruangan satu kali lagi ya. Ya udahlah, kalau begitu kita akan buka saja langsung. Alright, dan di sini juga gara-gara ya gue ngumpulkan ya sebanyak mungkin duitnya guys ya, jadi gue mesti harus bantu memasukkan barang-barangnya juga guys. Kalau enggak lamanya minta ampun ya ini 4 karyawan ini guys. Dan kali ini kita akan coba merenovasi apa lagi guys ya setelah kulkas ini guys ya. Oke, habis ini nanti bakal ini kebuka, kita akan mundurin lagi. Dan ini gue pakai untuk, oh, ini mungkin dipindah ke tengah kali ya. Nggak tahu lah ya, kita belum tahu apa-apa. Kita tunggu aja pas kalau sudah terbuka ruangannya, baru kita pikirkan lagi kembali arah. Dan kali ini kita akan mencari uang dulu guys ya. Totalnya berapa ya? 132 ribu kali ya. Oke, kita lihat dulu ya bill. Oh, udah semuanya ya. Tuh, berapa ya? 132 guys ya. 132 ribu. Oh, 2000 dolar mah kecil ya guys ya. Oke lah. Di sini juga belum ada perubahan yang baru-baru lagi guys ya. Alright lah, kalau begitu kita akan membantu karyawan kita untuk melayani customer. Kenapa yang ditutup? Pada keluar semua, ditutup masuk. Wah, pencet tutup lagi ya tadi ya. Nah, akhirnya dia masuk lagi ya. Pencet dua kali kali ya tadi ya. Jadi kalau udah dibuka ya, orang-orangnya pada keluar lagi ya. Iyalah, tampilan dia close, masa dia mesti harus paksa masuk, nggak bisa ya. Oke, okay. Sorry banget ya hari ini suara gue agak bindeng guys ya. Tahu nih, ampet. Alright lah, begitu kita akan layani customer kita. Nah di sini juga gue udah ada penambahan lagi ya, sedikit. Oh, kok di sini? Wah, sembarangan aja nih karyawan gua guys. Aduh, ya penuh guys. Yaudah, gua taruh lagi di sini lah. Hey, oh iya, tunggu dulu ya sebentar. Alright, inilah pelanggan utama pertama kita guys ya, dengan membayar. Wah, mantap ya. Alright, kayaknya kau udah dapet cash gitu ya. Banyakan cash di sini ya. Alright, boleh juga ya. Tempat-tempat gue ya guys ya, begini guys ya. Nah, begitu. Alright, sudah datang lagi. Oke, 38. Alright, terima kasih. Alright, sudah guys. Lagi kah? Ayo, ayo, ayo. Silakan. Yang mau bayar diskonter, apakah? Info aja bakalan akan dilayani oleh order sendiri ya. Alright, oke, okay. 61,5 ya. Oke, okay. Terima kasih. Ini nggak apa-apa nih hidung tiba-tiba begini ya. Aduh, mesti diganti nih hidungnya. Ya udah. Oke, okay. Biasanya nggak begini guys ya, hidungnya bener-bener dah ya. Kalau kalian bagaimana guys? Kalau dua-duanya mampet ya, mau napasnya pakai apa nih? Pakai mulut mau nggak mau ya.
Aduh, tadi kagak apa-apa lo gas. Jadi kalau kayak begini gue mesti harus berdiri. Mesti berdiri, gerak-gerakin semua badan. Wah. Taruh lega. Oke, sudah. Terima kasih. Oke lah, kalau begitu. Tadi kagak apa-apa lo hidungnya. Kenapa nih ya? Tiba-tiba begini ya. Aduh, sorry banget ya kalau guys ya kalau denger ya. Agak lebih bidang banget ya. Erat lah. Sorry ya, Bu. Karyawannya lagi pilek ini. 10. Oke, okay, terima kasih. Alright, udah pada ngantri semuanya guys ya. Jangan lupa nyalain tekan lampu saja lah ya. Alright, dan di sini sebenarnya gak ada karunya ya. Karunya mungkin orang-orangnya apa ya, kalau kita layani kan lebih cepat, orangnya lebih banyak lagi datang guys ya. Kalau kita diemin aja biar karyawan kita yang layani dia hasilnya ya, itu kan pada pending pembayaran. Customer yang lainnya gak datang-datang guys jadinya. Oh ini kan datang terus nih. Oke, 18 dolar. Oke, terima kasih. Alright, udah mulai nih ya, mulai rame nih guys ya. Oke, 112.5. Oke, makasih itu. Mulai guys. Kita akan membesar hari ini ya guys ya. Perbesar lagi guys ya. Oke. Aduh. Sorry banget guys ya, gameplay yang satu ini sampai 50 lebih episode ya, sampai mau 60 lagi ya. Tahun ini 60 atau berapa di sehari ini ya. Aduh, kelamaannya grinding kayak ini loh, lama banget ya. Oke, satu-satu, salah, kemudian. Alright, terima kasih. Oke, sudah pak. Kasih sudah belanja di supermarket Desa atau sukses makmur. Oke. Ada lagi yang mau melakukan pembayaran? Belum ada guys. Berarti belanjanya masih banyak ya. Belum banyak ya. Oh udah deh. Ini mulai nih ya guys ya. Udah mau jam 9 ya. Udah pada antri nih untuk pembayaran nih. Oke, terima kasih. Oke, 72.9 ya. Kelebihan. Waduh, rugi aneh. 700, malinya 79. Wah, silakan. Oke, kembali 10 sen. Oke, terima kasih. Right. Terus 100.7. Waduh, kepecet dua kali. Oke, gak apa-apa lah ya. Yang penting kita sadar ya. Sadar bahwa salah inputnya. Tuh, kok masuknya begini sih bosnya? Wah, kacau. Oke, terima kasih. Bosnya bisa pencet dua kali. Waduh, kacau juga nih. Oke, terima kasih. Alright, kita layani dulu guys. 2 dolar 10. Oke, terima kasih. Oke. Alright, 174. Waduh, salah lagi, oi. Waduh, ini mouse apa nih hari ini ya? Salah-salah terus sih. Oke, pas. Alright. Alright, kembalikah? Tidak. Terima kasih. Itu yang lebih baik ya. Jangan ada kembalian lah ya. Jadi kalian bisa langsung cepat pulang. 120.4. Buset dah. Kok jadi dua double-double sih ya? Wah, mau mesti teliti sekali nih kalau nggak kebablasan nih.
30 atau 50 tadi ya? Waduh. Kelebihan 20 sen ya. 103.5. Oke. Wah, gara-gara hidung nih. Jadi gak konsert gua. 30 ya. 50. Oke. Coba kita lihat dulu ya, apa ada masalah nggak ya kembaliannya tadi ya. 173.1. Oke. Sudah. Banyak juga ya. 24. Oke, makasih. Wah, banyak sekali belanjanya, mantap dah ya. Udah banyak, cuma 164 ya. 15, dan 1. Mana sih? Ah, itu. Wah, stres. Ya udahlah. Oke, guys, kita akan coba besar dulu, guys ya. Oke, seberapa besarkah ini kalau kita klik ya? Alright, 1, 2. Ini pagi-pagi kali ya, daripada malam-malam ya. Oke, peresmiannya pagi-pagi aja ya. Oke, tahan dulu ya, kita tunggu ya. Tapi lama juga nih kita nunggunya, guys ya. Kalau enggak, ini masih ada 2, 1. Waduh, masih ada 1 orang yang kepending nih. Pak, bisa di sini nggak, Pak? Saya layani nih di sini ya. Ya udahlah, kita tunggu sebentar ya, Pak. Guys ya. Tunggu sebentar. Erat. Wah, banyak juga ya belanjaannya ya. Yuk kita keliling-keliling dulu kali ya. Ambil kita bantu dulu kali ya. Ini nih. Habisin tempat ini ya. Cuma 1. Sudah selesai. Kotaknya segede gabad. Udahlah, kita isi dulu ya. Oke. Oh, customer-nya belum selesai ya. Karyawan kita belum selesai melayani customer-nya ya. 31 nih, pas bener. Oke. Oke, 31 orang lagi nih. Right, kita tunggu ya, guys ya. Alright, sudah. Sudah ya, semuanya udah ya. Kita enter aja, guys. Oke. Okay. Masih ada yang mahalan. Yang mana tuh yang kemahalan, oi? Oke lah. Oke, okay, next. Toilet sama whiskey. Toilet paper, guys. Ini aja deh ya. Mana tuh? Ini jauh bener ya. 12. Whiskey. Ini. Lagi naik. Apa? Oke, sudah. Sorry, pencet guys ya. Alright, dan kali ini kita akan membayar bill dulu guys ya. Masih 141 guys. Kita perbesar sekali lagi. 1, 2, 3. Yeay. Besar juga akhirnya ya. Sekali lagi ya. Waduh, kita sudah mengumpulkan duit ya sebanyak mungkin. Oke, jadi dia ya. Kita pindahkan dulu. Oh, sini dulu ya. Oke, sini dulu. Ini kita akan taruh sini kali ya. Oke, sudah. Lalu coba kita perpanjang lagi di sini. Ini kurang dalam ya. Udah, apa ya? Bisa nggak? Ya,
Buset dah, kagak bisa, guys. Aduh, nggak bisa lagi. Ini sih mau nggak mau ya, bonus di yang ada lekukannya ke sini ya. Udah kita coba beli ya, warna kuning ya. Kita coba ganti ya, warna kuning guys ya. Mana tuh? Etalase. Yang ini ya. Yang ini ya. Kita beli aja dulu ya, kita coba cek guys ya. Biarkan karyawan kita yang isi stok-stoknya dulu guys ya. Kita mah renovasi dulu nih. Nah ini nih guys ya. Oke. Okay. Oh, plus 1 ya, tapi di sini guys. Ini. Waduh, agak pas ya. Duh, gua udah taruh lemari, malah gak dipakai. Yaudahlah, tahan dulu ya. Kita beli, mesti beli berapa nih? Waduh, udah mulai besar nih. Buku-bukunya apakah kita bikin kayak begitu juga ya guys ya? Boleh lah ya, ini warna putih juga nih, sekalian kita ganti. Mana ya, kita beli yang satu dulu ya. Kita beli dulu yang satu ini ya, samain aja lah. Oke. Nah, ini ya, biarin lah ya, lega-lega di situ lah ya. Nah, terkisah sendiri nih ya. Oke, nah ini taruh ini yang pusing ya. Aduh. Oke, kita pindahin dulu ya salah satu bukunya, warna hitamnya nih yang masih ada sisa satu kalau nggak salah di sini nih. Mana bukunya? Tuh. Oh, ini dia bukunya, guys. Oke, coba ya, kita akan pindahkan dulu. Kita aja lah ya. Nah, pindahin dulu guys. Kita renovasi dulu tempat yang satu ini ya. Oke, oh, masih ada. Oke, sudah. Ini kita pindahkan juga. Oke, okay. Hey, gue main sampai nahan nggak bisa napas ini guys. Napasnya dari mulut nih. Waduh, udah kayak ikan mas koki nih. Kalian juga dengar dong, suaranya juga bintang banget ya. Oke, okay. Kita dulu guys ya. Ada yang jatuh. Ah, yaudah. Eh, mau ngapain lu? Waduh, pengen ngambil aja. Nih ya, nggak boleh diambil ya. Wah, ini bisa kayak ya? Ini nggak mumpat ya? Kurang lagi, guys. Wah, kurang satu buku, satu etalase, guys. Aduh, kurang satu etalase gimana caranya ya? Oh iya, ini dia berwarna, kita pindahin dulu kali ya. Kita pindah-pindahin dulu guys ya, biar semuanya berwarna nih guys ya. Kemarin nggak diganti-ganti dari kemarin. Oke, kita cabut dulu labelnya biar karyawan kita nangis sih guys ya.
Aduh, ini gimana ceritanya nih? Kurang satu. Oh. Apa ini yang dipakai ya? Oh iya. Ya begitu, guys. Gak bisa. Haha, udah gak usah usahain. Gak bisa juga, bener-bener daya. Dia bisa pakai dua gitu sih. Bisa pakai dua kayak ya? Ini dulu lah ya, satu lagi ya. Kita coba dulu. Kalau nggak dicoba mana bisa? Mana tahu kita ya. Oke, kita beli aja. Aduh, pembesar ruangan satu lagi aja bikin repot kita, guys. Yah, nggak bisa juga, guys. Bisanya cuma lemari es kali ya. Iya, betul. Kelingan ya. Ya mau gimana lagi dong ya, nggak bisa pakai ini. Oke. Jangan putus asa, kita cari solusinya sama-sama. Ini mungkin kita pindahkan saja. Ini kita akan taruh, nggak bisa sih. Nah, gimana kalau begini, guys? Yang benar kalau kita bisa ide, guys ya. Itu aja ya. Nah ini nggak tahu nih, nanti dulu ya. Terus ada yang kurang nggak ya? Oh ini ya. Ya kurang ya, kurang tempatnya ya. Ah, oh kebiasaan ya. Ah, gini aja guys, gini aja guys ya. Ini kita bakal lurusin juga. Nah, ini sambungin aja lah ya. Nah, begitu. Yang ini kita pindahin aja ya, ke sono ya. Itu aja lah ya. Biru ya tadi ya, biru ini atau yang satu lagi ya. Mana ya? Dah salah. Yang biru yang satu lagi guys ya, bukan yang ini guys. Ini nih yang atas. Oke lah. Aduh, kita renovasi dulu. Taruh aja langsung di sini. Oke. Nah, kita bakal taruh apa di situ, guys ya? Tapi ini, aduh, pusing gua. Ini udah pas harusnya ya. Nah, udah pas ini harusnya pak, guys ya. Aduh, udah balikin lagi aja lah ya. Pusing gua. Harusnya udah pas ini guys.
efek pilek nih begini dah ya, pusing gua jadinya. Ini nggak jadi deh berarti deh, jual aja lah. Untungnya jualnya harga modal ya, yang kita beli berapa segitu. Nah udah ya, udah beres. Oke sudah, udahlah begini aja lah. Ada lagi ya. Oke, ini kita bakalan taruh mana ya? Tengah-tengah aja kali ya, dua nggak bisa juga. Gitu lah. Udah gitu aja ya. Ini nih, belum mau isi apa-apa. Isi apa lagi ya? Jus kah? Oke, jus aja lah ya. Jus kita juga coba hanya segini doang nih. Sama yang di lemari es ini nih. Oke, jus aja lah ya. Oke lah, untuk kita akan ambil aja jus ya. Mana ya jusnya ya? Oke. Kita isi aja di kulkas. Ini ada berapa sih? Oh, 5 ya. Wah, ada 5 guys. Udah. Paling bawah dulu aja. Oke. Nah, ya itu aja guys ya. Kita akan koslet. Oke, ini dia. Sama apa kira-kira guys? Kira-kira pakai apa? Susu. Pakai susu lagi aja ya. Susunya ya. Iya. Oke. Kita isi susu aja. Oke, sudah. Apakah area kosong kah? Sekalian gue isi nih, sini nih ya. Susu. Oh, kan area kosong. Oke, sudah. Ini ya. Oke, sudah ya guys ya. Sekarang kita sudah. Waduh, kurus ini satu aja sampai 30 menit guys ya. Aduh, ini masih lega nih. Gak tau deh, saat kita bakalan kita taruh lagi nih etalase lagi di sini mungkin ya, atau nanti gue bakalan bikin dua etalase kali ya. Ayo udah, nanti kita akan pikirkan kembali lagi apa selanjutnya. Makanya guys, pantengin saja channel Desetro untuk melihat kelanjutannya. Makanya guys, nyalakan notifikasinya atau loncengnya agar kalian tahu kalau gua ada upload video terbaru gameplay yang satu ini. Oke guys, video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kasih like dan subscribe biar gue lebih semangat lagi untuk memainkan gameplay yang satu ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.